Cacing besar Alaska. Wois. Zulu people in this world, welcome back again di Dance Gaming. Right now I'm gonna play Twikoden game. Mirip Monster Hunter tapi kita di sini bukan berburu monster, lebih tepatnya berburu iblis. Kita akan misi ini aja dulu deh. Di sini kita bisa bawa temannya, bukan kucing by the way. Battlenya mirip dengan Monster Hunter, teman-teman. Oke, langsung aja kita battle. By the way, ini masih belum Inggris 100% gitu, masih ada bahasa Jepangnya maksud gua. Patch Inggrisnya belum 100% kayaknya. Oke, langsung aja kita berburu Oni. Oh, ini kau Oni ini. Tampol sih teh. Kita serap. Yang mana? Niche. Ini kan? Oh, ini nih kayaknya kepala-kepala terbang ini nih. Kuyang teh ini teh, Oni teh. Kuyang versi Cina coy, versi Jepang maksudnya. Mati. Wow, tidak benar. Gua dong, nyerap dong. Seram, ham. Mana Niche, Oni? Nggak nyerang teh Oninya teh si kepala bundong duda garam hirup. Ini kah makin jurus kayak itu. By the way, ini pertama kalinya gue main Twikoden karena sudah bosen main Monster Hunter. Buat kalian yang subscriber lama mungkin tahu kan, gue main Monster Hunter tuh lama banget. Dari awal-awal game gue mainin adalah Monster Hunter. Monster Hunter 3RD ya, di YouTube ya pertama kali gue main game Monster Hunter sama Dragon Ball Xenover ya. Kali ini kita main Twikoden, kita coba nih. Katanya sih mirip Monster Hunter, makanya gue main gitu loh. Berburu iblis. Dan ini bisa bawa NPC, ini sih keren ya. Gak bawa kucing kan. Kucing doang di bawah, apa itu. Bosen coy main Monster Hunter, terlalu banyak grindingnya. Tapi kayaknya ini game grinding-grinding juga sih. Kok lama sih ngisepnya, boy. Tuh kah tuh ini bunuh tuh kepala-kepala terbang ini nih, boy. Ini senjatanya by the way banyak juga ya jenis-jenisnya. Ada senapan, ada panah juga, samurai, dual blade. Sini gua pakai tombak gitu lah. Tapi kalau dari jenis banyaknya sih banyak di Monster Hunter sih senjatanya. Tapi dari gerakan cepatnya battle lebih cepat ini, teman-teman. Aku nggak bisa diisep. Tapi ngisep-ngisepin loh. Oke. Temannya mengklirkan misi. Oke, itu dia teman-teman Twikoden. Sedikit gameplay-nya by the way. Simple game ya. Masih pertama kali ini. Masih ekip cupu by the way. Puam. Sudah clear kan nih? Balik kah? Oh, clear. By the way, gue main di emulator ya. Di SPP, game PSP by the way ini, by the way. Game PSP sebenarnya banyak game-game bagusnya, teman-teman. Apa ini? Tetap hitam ya. Sebenarnya banyak game-game bagusnya PSP, Fairy Tail, Bleach, macam-macam, tapi ya masih belum English patch gitu, masih bahasa Jepang. Oke, clear. One mission. Satu, ada misi satu lagi tadi bunuh. Ini. Drumble, what is Drumble? Oke, gua bawa ini lagi. Kayaknya kita bisa bawa teman 4
3 nanti mungkin ya. Masih baru satu nih cewek samurai. Rumble pasti rumble. Oke, di bos itu tuh. Ini apa nih? Wah, ini apa? Buat yang sudah main Toikoden Master suhu-suhu, boleh di komen di bawah apa saja mesti dikerjakan di awal-awal biar cepet jago. Apa nih? Kok gak bisa nih? Langsung aja kayak kita ke bawah situ teh. Apa mesti dibas nih? Tis bertahan semua oni, aduh. Andai ada game Dragon Ball tapi kayak gini gitu loh. Di PSP kan. Di PSP ya Dragon Ball Tag Team itu aja sih paling bagus menurut gue sih ya. Kayaknya seru nih. Ini apa nih musuhnya nih? Ini kah? Wow, buaya coy. What was that? Trot. Easy busy teh badannya doang teh gede deh tapi teh lemah. Wah, easy busy teh busy ini mah. Teman ayo bunuh kamu ya, bunuh teman-teman. Apa nih goblin nggak jelas gini nih mau mukul aing teh. Nah tuh. Cacing besar Alaska. Wois, gokil lah boy. Wow. Tampol sih lah, mati kamu. Mana lagi nih, satu lagi kan kita cari tiga nih suruh nih. Nah, satunya di Mans. Satunya kayaknya di sana tuh. Lotus Leaf. Mungut-mungut juga tapi gak separah Monster Hunter sih, mungut aja gitu. Capek coy main Monster Hunter tuh beratus-ratus jam gitu kan. Lama-lama bosan juga gitu. Karena kita bisa cuma bisa main Monster Hunter Freedom United 3RD kan, sedangkan yang kerennya aduh Monster Hunter World. I want to play this game. Ini Toikoden ini ada Toikoden 2 nya gitu atau ada sequelnya gitu kan? Apa cuma satu game doang ini tadi PSP? Oke, win. Oke teman-teman, ini dia sedikit gameplay dari Toikoden. Buat kalian belum ada yang belum tahu mungkin ya, kalian bisa coba download di PSP main di emulator ya. By the way, emulator PSP adalah salah satu emulator terlancar ya di handphone. Handphone kentang juga rata-rata bisa main PSP. Selain PS1 dan NDS yang paling lancar banget, GBA sudah pastinya juga. Kalau Dolphin, GameCube ya, ada Wii, Nintendo Wii juga. Atau Citra, game 3DS itu masih ada game-game yang berat ya. Emang berat gamenya gitu buat dimainin di handphone-handphone yang agak kentang gitu kan. Tapi kalau game PSP, handphone RAM 2GB juga memori 16 itu sudah yang Snapdragon ya 400-an juga masih bisa gitu, masih kuat gitu. Banyak game yang masih kuat gitu. Itu kelebihan PSP. Apalagi kalau game HP lo yang sudah Snapdragon 700-600 itu sudah puas lo main game PSP, main game apa aja bisa gitu loh. Kelar sudah nih Chapter 3 teh. Oke, Chapter 3 clear teman-teman. Chapter 1 tetap pertama. Dan gua keluar lagi bodoh mau nge-save. Kayak berkapter-kapter gitu ya mainnya. Oke guys, mungkin sampai sini dulu ya. Thank you for watching my video. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share seperti biasanya. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Gue akan main lagi, kita lanjut-lanjut. Mungkin nanti kalau lawannya musuh-musuh lebih besar, lebih kuat, akan gue rekam lagi. Ini tadi lawan kroco-kroco aja nih, pembukaan masih nih. Dapat quest dari NPC gitu loh. Bajunya kayak baju Monster Hunter cuy, keren cuy. Ini Monster Hunter babi kan, ini rubah berekor. Hi, lucu pisan teh. Senjata bisa bikin senjata kan di sini. Mahal teh harganya teh. Ini gua bikin senjatanya di mana sih? Nanti sini sih. Di ini apa ini? Di atas ya.
apa nih, banyak-banyak NPC. Kita banyak-banyak keliling aja sih, gampang sih. Masih campur-campur gitu, belum English-nya belum 100% deh. Banyak English-nya game di PSP yang patch English tapi belum 100% ya. Sword Art Online Integral, Sword Art Online apa gitu yang gue mainin dulu pernah juga. Terus ini belum 100% juga gue main English-nya. Apa sudah terbuka lagi kah? Quest selanjutnya. Kita keliling-keliling cari NPC aja nih. Oke, ada quest. Wow. Ngumpulin ini, coy. Kayak Monster Hunter juga, Nich. Oh, ini bosnya keni. Security Red Zone. Wah, apalah, nantilah. Di video selanjutnya kita akan coba main lagi. See you, bye-bye.